Umat Islam seluruh dunia menyambut Tahun Baru Mal Hijrah 1438 hari ini. Di Malaysia, pelbagai aktiviti diatur bagi memeriahkan lagi sambutan. Untuk mengetahui perkembangannya, kita terus saja bersama dengan rakan penyampai Ismail Adnan di MIBS, Edang. Silakan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Taufik. Alhamdulillah, pagi ini kita diserikan dengan lautan warna di pekarangan MIBS Serdang sempena dengan sambutan Mal Hijrah peringkat kebangsaan 1438 Hijri. Dan sememangnya pagi ini akan berlangsungnya perarakan kurang daripada 30 minit lagi dari sekarang. Dan untuk perarakan pada hari ini, ia merupakan suatu perarakan yang cukup bermakna, cukup kita kata meriah bagi para peserta ataupun kontingen yang terdiri daripada 8,930 orang yang juga mewakili 105 kontingen dan 7 kategori yang meliputi agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan, agensi swasta, institusi pengajian tinggi dan beberapa sekolah di sekitar kawasan Serdang ini. Apa yang menariknya untuk tahun ini ialah Ukhuwah Islamiah Asas Kesatuan Ummah merupakan tema yang dipilih bagi sambutan hari ataupun Mal Hijrah peringkat kebangsaan 1438 Hijri. Untuk kita bercakap lebih lanjut mengenai sambutan pada tahun ini, kita bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Tan Sri Datuk Haji Osman bin Mustafa. Assalamualaikum, selamat pagi Tan Sri. Waalaikumsalam Tan Sri. Selamat Tahun Baru Mal Hijrah Tan Sri, ya. Baik Tan Sri, kalau kita lihatkan ya, tema yang dipilih Ukhuwah Islamiah Asas Kesatuan Ummah. Bagaimana tema ini menjadi fokus ataupun signifikan terhadap melahirkan rasa perpaduan ataupun kecukupan dalam kalangan bukan sahaja kontingen pada hari ini tetapi seluruh masyarakat umat Islam di negara kita? Alhamdulillah, kalau kita lihat soal perpaduan ukhuwah ini masih lagi kita amat perlu. Kalau kita lihat soal dalam keluarga, dalam komuniti, dalam masyarakat kita, masih kita kena beri penekanan tentang ukhuwah Islamiah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, mungkin kita suka dengan secara individu, kita suka hanya dengan keluarga kita saja. Tapi bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dengan komuniti? Kita harus ditunjuk bahawa satu ikatan yang kuat dari segi Islam di kalangan masyarakat kita. Tan Sri, tahun ini dipilih lokasinya MIBS Serdang berbanding tahun lepas di perkarangan Masjid Negara. Mengapa MIBS dipilih dan apakah kita kata jumlah ataupun kapasiti kontingen bagi tahun ini lebih daripada tahun-tahun sebelumnya? Alhamdulillah, kita beri ruang kepada masyarakat untuk mengadakan perarakan. Sebagai kita ambil inspirasi daripada penghijrahan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Jadi ini merupakan kali kedua kita mengadakan perarakan Mal Hijrah. Tahun lepas kita adakan di Masjid Negara, di dataran mereka, dan kali ini di MIBS, kerana memberi ruang kepada semua agensi-agensi untuk mengambil bahagian dan mengambil peluang untuk sama-sama tunjukkan semangat hijrah itu. Jadi pada kali ini kita dapat kumpul sebanyak 106 kontingen yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta, badan berkanun, sekolah, IPT dan sebagainya. Dan begitu juga dengan kita ada perarakan khas daripada motor besar. Daripada mereka ni juga akan turut serta, dan mereka ni bukan saja terdiri daripada orang Islam, bahkan bukan Islam pun turut nak lihat kesepaduan itu, ya. Jadi hampir 10,000 akan berarak sebentar lagi pada jam 8 yang memat Menteri dan Menteri akan membuat pelepasan. Jadi saya yakin ini akan memberi semangat yang lebih kepada kita untuk menunjukkan bahawa kita harus berpadu pada tahun ini dari semasa ke semasa. Masya Allah Tan Sri, cukup baik perkongsiannya Tan Sri. Kita harapkan agar perarakan dan sebutan pada tahun ini akan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Terima kasih Tan Sri. Itu dia Tan Sri Datuk Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Apa yang boleh kita kongsikan, sebentar saja lagi para peserta perarakan akan berarak sejauh 1.8 km dari pintu utama MIBS ini sehingga ke Dewan A untuk sama-sama meneruskan dengan majlis sambutan Mal Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun ini. Dan upacara pelepasan kira-kira pukul 8 pagi nanti akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil K. Baharum. Dan untuk anda yang berada di rumah yang ingin sama-sama menyaksikan perarakan pada hari ini dengan lautan pelbagai warna daripada kontingen pelbagai agensi, sama-sama saksikan pada pukul 8 pagi nanti. Buat masa ini, kita kembali kepada rakan penyampai yang akan sempurna. Silakan.